Hey teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam acara Dolana Nyambi Sinau. Dan kali ini Keisha sepertinya sedang berada di sebuah perkebunan. Tuh, di sekelilingnya banyak terdapat tanaman komoditi perkebunan. Kira-kira tanaman apa ya? Dan Keisha ini sedang bersama siapa dan berada di mana ya? Langsung aja yuk kita sapa. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar? Kalian baik kan? Nah, kali ini Keisha gak sendirian. Keisha ditemenin sama kakak sepupu Keisha, namanya Mbak Tia. Hai Mbak Tia. Hai Keisha. Hai. Nah, sekarang ini mumpung hari libur, Keisha lagi berada di Wisata Agro Tlogo Plantation Resort yang berada di Kecamatan Tuntang, betul ya Mbak Tia ya? Nah, sekarang Keisha mau jalan-jalan nih Mbak Tia. Mbak Tia mau ikut kan? Ada apa emang di sini Keisha? Yang namanya wisata agro itu banyak banget tanaman Mbak. Jadi ada kopi, ada karet, ada buah-buahan dan masih banyak lagi. Wah banyak ya? Iya banyak banget Mbak. Pertama-tama kita mau kemana nih? Kita mau ke kopi dulu yang deket ya Mbak ya, oke? Oke. Kita langsung temuin Pak Haryono aja yuk. Ternyata Keisha dan Kak Tia sedang berada di kebun kopi wisata Agro Tlogo Plantation Resort loh. Pantas saja banyak dijumpai tanaman kopi. Nah, pastinya teman-teman Dolanan Nyambi Sinau dimanapun berada ingin mengenal lebih lanjut tentang tanaman kopi kan? Langsung aja yuk kita ketemu dengan Pak Haryono. Pak, apa kabar? Apa kabar? Nah, teman-teman, sekarang Keisha udah bertemu nih sama Pak Haryono ya, Pak. Iya, betul. Nah, Pak, sekarang Keisha mau tanya-tanya nih tentang kebun kopi ini. Yeah. Pak, kebun kopi ini ada berapa jenis sih, Pak, jenis kopinya? Oh, kalau kopi ada tiga, tapi yang ada di sini itu cuma kopi robusta. Oh, yang ditanam berarti robusta ya, Pak, jenisnya ya. Betul. Okay. Yeah. Pak Keisha boleh lihat-lihat nggak sih kebun ini, tanamannya, pohonnya gitu? Oh boleh, boleh. Boleh ya? Ya, mari kita lihat langsung ke tanamannya aja ya, Dek. Oke. Langsung aja yuk, Pak. Ternyata jenis tanaman kopi itu tak hanya Arabica dan Robusta saja loh. Tetapi ada juga yang bernama Liberica dan Excelsa. Namun, jenis tanaman kopi yang dibudidayakan di wisata Agro Tlogo ini adalah jenis Robusta. Pengen tahu lebih banyak lagi? Langsung aja yuk kita lihat salah satu tanaman kopi jenis Robusta. Nah teman-teman, sekarang Keisha sama Pak Haryono sama Mbak Tia udah sampai nih di pohon kopinya. Pak, ini yang apa Pak? Jenisnya Pak? Tadi? Robusta. Iya. Mbak Tia mau tanya enggak nih? Pak, ciri kopi Robusta tuh apa aja ya? Oh iya, ciri-cirinya sebelumnya enggak terlalu jauh sama yang lain. Karena ini ketinggian tempatnya berbeda. Kalau Robusta itu di ketinggian di bawah 800. Ya. Kan kalau Arabica kan 800 ke atas. Ya. Sekarang itu minim 1200 kan. Ya. Terus ini buahnya kopi. Gitu ya, Pak. Jadi cuma perbedaannya itu di tingginya saja. Oke. Kalau bunga kopinya itu kan bisa jadi kopi ya Pak ya? Iya bisa. Nah itu caranya itu gimana ya Pak? Nah ini bunga kan yang namanya bunga kopi ini mengalami florasi ya. Florasi itu namanya mekar, bunga mekar. Nah ini di, lewat penyerbukan supaya jadi kopi. Berarti ada proses-prosesnya penyerbukannya itu bisa lewat serangga, lewat angin bisa, juga manusia bisa, tapi yang kebanyakan itu lewat serangga atau alam misalnya, angin. Iya. Tadi Keisha waktu lewat-lewat juga banyak serangga-serangga itu, Pak. Keisha boleh lihat bunganya, Pak? Iya, boleh sini. Pak, kalau kopi buah ini, buah kopi ini bisa dipetik waktu yang gimana nih, Pak? Oh, kopi itu kalau ini dari maksudnya penyerbukan sampai bisa dipetik itu kurang lebihnya 10 bulan. 10 bulan ya? Berarti agak lama. Hampir setahun ya Pak ya? Hampir setahun, betul. Lama juga ya Pak ya. Kalau yang siap petik ini yang kayak apa nih Pak, yang udah matang? Kopi
pisang capete itu yang warnanya merah. Ya warnanya merah. Kan tadi kita lihat dia tuh Pak, ada warna hitam, ada warna orange, ada warna hijau. Nah kalau yang hijau itu? Hijau ditinggal dulu, kita tunggu biar merah dulu supaya kita jaga kualitasnya kalau nanti. Kalau yang warna oranye itu Pak? Oranye ditunggu sampai merah. Oh, ditunggu sampai merah ya. Kalau yang hitam? Kalau hitam kita tinggal nanti bisa dipetik tapi di sana disortir, dipilih. Ya, kita hanya gunakan yang warna merah. Itu rasanya beda nggak sih Pak kalau belum matang terus sudah matang gitu? Oh ya beda, jelas beda. Beda ya? Paling enak itu yang merah. Ya, rasanya apa Pak? Rasanya itu ya ciri khas kopinya masih terjaga kalau yang merah. Berarti enak yang warna merah ya Pak ya? Biasanya panennya bulan apa Pak? Panennya biasanya itu bulan Juni sampai Agustus gitu. Berarti nggak asal panen ya Pak ya? Ya enggak. Biasanya kalau udah dipetik gini terus kan diolah gitu Pak. Itu itu diolah jadi apa tuh Pak? Oh, kalau di sini diolah ada jadi beras, kopi jadi namanya. Beras. Nah, ada yang jadi bubuk langsung ada. Bisa sebagian. Ya, Pak, ya. Kalau mau lihat prosesnya boleh Pak? Oh, boleh. Ya nanti. Kalau di sini kan prosesnya di gudang. Oke. Gimana teman-teman, kita langsung ke sana? Oh, boleh, ya, Bapak boleh, ya. Ya. Langsung aja yuk. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Haryono, jenis kopi Robusta ini memiliki syarat tumbuh serta ciri tersendiri loh. Kopi Robusta ini lebih toleran terhadap ketinggian lahan budidaya, dapat tumbuh baik pada ketinggian 400-800 meter di atas permukaan laut dengan suhu 21-24 derajat Celcius. Budidaya jenis kopi ini sangat cocok dilakukan di dataran rendah. Selain itu, kopi Robusta lebih tahan terhadap serangan penyakit HV daripada jenis kopi Arabica. Jenis kopi Robusta lebih cepat berbunga dibanding Arabica. Untuk berbuah dengan baik, jenis kopi Robusta memerlukan waktu panas selama 3-4 bulan dalam setahun dengan beberapa kali hujan, umumnya panen di bulan Juli hingga Agustus. Sedangkan buah yang masak adalah yang berwarna merah dan cenderung gelap. Bentuk buah kopi jenis Robusta ini bulat dan menempel kuat di tangkainya, meski sudah matang. Oh iya teman-teman, tinggi tanaman kopi ini bisa mencapai 2 meter lebih loh. Namun, di kebun ini, tanaman kopi dikondisikan sedemikian rupa hingga mencapai ketinggian 150 meter saja, supaya memudahkan untuk memetik buah kopi. Nah, buah kopi yang siap dipanen terlihat dari warna kulitnya, yakni berwarna merah penuh, pertanda memiliki aroma dan cita rasa telah terbentuk mantap. Kalau buahnya berwarna merah tua, menandakan buah kopi sudah kelewat matang, dengan memiliki biji berwarna kecoklatan dan kehitaman. Aroma dan posturnya mulai menurun, terkadang mengeluarkan cita rasa seperti bau tanah. Buah seperti itu harus sudah dipetik loh. Nah, setelah dipetik, buah kopi ini langsung dijemur di bawah terik sinar matahari selama 10-15 hari lamanya, hingga mendapatkan buah kopi yang kering berwarna coklat kehitam-hitaman. Baru kemudian dikupas atau dipisahkan antara biji dan kulitnya dengan menggunakan mesin pemisah. Setelah dipisahkan antara kulit dan biji, biji kopi tersebut disortir dengan menggunakan ayakan teman-teman. Setelah didapatkan biji kopi yang dimaksud, langsung ke proses selanjutnya yuk, pengolahan biji kopi hingga menjadi kopi siap saji. Nah, ini dia biji kopi di roasting karena proses produksi di pabrik sehingga menggunakan mesin dengan kapasitas 8 kg sekali masak dalam waktu 1 jam. Cara sederhananya adalah dengan digoreng tanpa minyak atau goreng sangan.
banget ya, ini itu bau kopi yang sedang diolah ya Pak ya. Iya, nah teman-teman sekarang kita langsung tanya-tanya aja. Pak, proses pengolahan kopi itu gimana sih Pak? Ya, tadi mungkin sudah adik-adik sudah lihat, jadi proses setelah dikupas tadi, kemudian di apa, disortasi atau apa, kemudian di packing, berupa karung seperti ini ya. Iya. Nah, seperti ini. Dalamnya kopi sudah terkupas dengan kekeringan seperti ini. Ini contoh kopinya. Ini ya. Contoh kopinya nih teman-teman nih. Kopinya yang sudah kering yang siap untuk disangrai. Disangrai ya Bapak ya. Itu lihat itu mesin roasting atau mesin sangrai. Jadi kopi yang mentah tadi yang masih masih beras ini kemudian dimasukkan ke mesin roasting atau mesin sangrai. Jadi yang mentah ini langsung dimasukin, setelah dimasukin Bapak? Membutuhkan waktu sekitar hampir 1 jam. Hampir 1 jam ya Bapak. Kemudian keluar kopi ini sudah berupa kopi sangrai atau kopi roasting. Kopi sangrai atau kopi roasting. Yang harumnya, kemudian setelah dingin, jadi keluar dari mesin roasting itu tadi, ini pakai ada loyang ini. Loyang ini besar sekali ya. Loyang ini fungsinya ini adalah untuk mendinginkan hasil roasting ini, juga menyamakan tingkat kematangan. Jadi biar merata tingkat kematangannya. Matangnya loyang biar ini. Merata ya Bapak ya. Loyang ini dari bahan stainless, biar tidak terkontaminasi terhadap bau-bau yang lainnya. Begitu ya Bapak. Setelah ya. Baru kita haluskan atau kita grinding itu mesinnya. Pakai mesin itu ya Bapak ya. Geisha boleh lihat mesinnya Bapak? Boleh. Aroma harum kopi sudah terasa kuat nih teman-teman. Selanjutnya digiling hingga menjadi bubuk kopi. Nah, kalau sudah menjadi bubuk kopi seperti ini, pastinya teman-teman tidak asing kan? Baru kemudian bubuk kopi ini dipacking. Oh iya, bubuk kopi ini bisa dipadupadankan sehingga tercipta rasa kopi yang berbeda loh. Misalnya ada rasa original. Kemudian ada juga yang dikemas langsung dicampur dengan jahe dan gula. Nah, teman-teman, pastinya kalian sudah paham kan tentang kopi? Mulai dari pengenalan tanamannya, biji kopi, cara memasaknya, sampai menjadi kopi bubuk. Mumpung Keisha berada di wisata Agro Togo Tuntang Plantation, tentunya masih banyak lagi jenis tanaman perkebunan yang sering kalian dapatkan di pelajaran kalian. Bagaimana kalau kita langsung lihat tanaman perkebunan lainnya, yakni tanaman karet? Pastinya teman-teman tidak asing kan dengan yang namanya pohon karet? Nah, ini dia pohon karet. Pohonnya tinggi loh. Bisa mencapai ketinggian 30-40 meter. Termasuk akar tunggang, kayu karet bila dipotong akan berwarna putih kekuningan. Nah teman-teman, sekarang Keisha udah berada di pohon karet. Bersama Pak Sugeng ya Bapak ya. Apa kabar Pak? Baik ya Pak. Nah Pak Keisha sama teman-teman di rumah sama Mbak Tia ini pengen tahu nih tentang pohon karet ini. Boleh tanya-tanya ya Pak ya? Boleh. Mbak Tia mau tanya? Tanaman karet yang dimanfaatkan apanya sih Pak? Ya, tanaman karet itu jenis dari famili dari tanaman Hevea brasiliensis. Yang dimanfaatkan adalah getahnya. Getahnya diolah nanti menjadi karet yang berkualitas. Pada umur berapa sih Pak pohon ini bisa disadap? Tanaman bisa disadap dari tanam itu umur setelah 5 tahun, berarti tahun ke-6. Jadi setelah tahun ke-6, setelah 5 tahun baru bisa disadap dengan kapasitas tanaman itu besarnya kurang lebih yaitu minimal 45 cm lingkarnya. Itu berarti minimal. Harus nunggu 5 tahun dulu? Iya, 5 tahun dulu kita lakukan perawatan, baru tahun ke-6 baru bisa diambil getahnya. Gitu ya Pak. Cara mensadapnya itu gimana? Ya, cara mensadapnya kita melihat tanaman itu pada umur berapa. Karena cara penyadap itu ada 3 rumus. Ada 3 rumus? Iya, ada rumusnya. Iya, ada yang S2 D1, S2 D2, S3 D3. Ada
Nah, untuk tanaman yang umum dipakai di kebun itu pada dengan menggunakan rumus S2D2. Tahu maksudnya S2D2? Enggak, Bapak. Oh, enggak. S2 itu adalah tanaman itu disadap setengah lingkaran. Dua hari sekali. S kan spiral lingkaran. Nah, setengah lingkaran berarti separohnya. Kemudian D itu dari hari. Berarti D2 berarti dua hari sekali. Oh, berarti ada singkatannya ya, Bapak? Iya, itu jadi. Saya kira S2. Sarjana di kelompok bukan. Ternyata ada. Ya, spiral dan daya. Pak Kesha mau lihat cara memahatinya? Menyadapnya? Bisa aja. Bisa nyadap. Nah, ini Mbak, ya, penyadapannya kita menggunakan alat khusus. Ya, ini namanya peso sadap mangkok. Jadi ada spout namanya ya. Ya, istilahnya talang sadap yang digunakan untuk menyadapkan. Makanya alatnya alat khusus, bukan sembarang peso ya yang kita gunakan. Nah, ini cara menyadapnya tadi, karena kita menggunakan S2D2 berarti setengah lingkaran dua hari sekali, yang sering dilakukan oleh Bapak Suwono selaku jadi coba Pak Wono ini coba ini mau dipraktekkan nyadap karet ya. Nah, ini lokusin. Wah, ternyata untuk menyadap getah dari pohon karet ini ada teknik tersendiri loh. Kalau yang dijelaskan Pak Sugeng ini menggunakan teknik S2D2. Pak, ada waktu tertentu nggak sih Pak buat panen karet ini? Ya, ada waktu tertentu. Kita perhatikan tadi penyadapan itu biasanya dimulai jam 4 pagi. Oh, jam 4 pagi ya. Sampai jam 10 ya. Kemudian jam 10 itu diambilin mereka dari pohon itu, kumpulkan dimukmul di dalam sebuah ember. Nah, kemudian ditampung di ember, dia pikul atau dipakai mobil dijemput, bawa ke pabrik dilakukan proses pengolahan karet. Namanya adalah rubber smoxide. Kesha kira itu mensadapnya itu tuh terserah mau jam berapa aja, terserah. Ternyata ada jamnya ya, Bapak. Ada ya? Dan juga ada pengaturannya, Mbak Tessa. Ada pengaturannya gitu ya, tadi, ya Bapak ya? Misalnya tadi saya katakan S2D2 ya, kan dua hari sekali ya. Tanaman satu orang itu menyadap punya sanggup dua tempat, A dan B. Misalnya pada hari sekarang nyadap di blok A, besok di blok B. Nah, gantian, setiap hari mereka nyadap, tapi tempatnya berbeda gitu, Mbak Da. Gitu ya, ya Bapak ya. Kok cara pengolahannya itu, Bapak? Oh ya, cara pengolahan tadi kan setelah dipikul dibawa ke pabrik, bisa sana. Ya. Pabrik. Ya. Terus habis itu di pabrik diapain nih, Pak? Ya, nanti diolah. Lebih jelasnya bisa nanti lihat di pabrik waktu penerimaan latex sampai nanti jadi karet. Boleh lihat ya, Pak ya? Boleh. Ya, kita langsung ke sana gimana, Bapak? Ya, ya, boleh ya. Oke, yuk teman-teman yuk. Jadi batang pohon karet disadap setiap pagi pukul 5 dengan menyayat setengah lingkaran dari batang. Kemudian dipanen setiap 2 hari sekali. Teman-teman, ini nih wujud getah karet yang baru menetas dari batangnya. Bentuknya cair berwarna putih. Nah, selanjutnya getah karet tersebut dikumpulkan ke pabrik untuk selanjutnya diolah menjadi lateks. Nah, Pak, ini karet nya bisa jadi seperti ini, jadi lembaran-lembaran seperti ini tuh gimana sih Pak prosesnya? Oh ya, prosesnya tadi kan sudah lihat di kebun untuk dalam bentuk cair. Dikumpulkan di pabrik, kemudian diterima dengan cara disaring, dimasukkan dalam bak koagulum, ya. Kemudian ditambah air, ya. Kemudian ditambah formic acid. Kemudian diaduk merata, kemudian dilakukan penyekatan. Jadi banyak banget ya Pak prosesnya. Boleh lihat prosesnya Pak? Boleh aja tadi, sudah lihat dari sana ya.
Jadi, karet cair tersebut dikumpulkan terlebih dahulu, sambil disortir antara kualitas bagus dan kurang bagus. Untuk karet yang berkualitas bagus bentuknya cair, sedangkan yang kurang bagus bentuknya menggumpal. Biasanya, karet yang menggumpal ini akan disendirikan dan diolah tersendiri menjadi karet kombo karena dari karet kualitas rendah. Selanjutnya, getah karet tersebut disaring dan didiamkan selama 1 hari 1 malam. Tentunya getah karet tersebut dicampur dengan air dan asam cuka, sehingga berubah bentuk dari yang tadinya cair menjadi menggumpal atau lembaran. Oh iya, setelah proses pencampuran dengan asam cuka, langsung dipasang pembatas-pembatas yang fungsinya supaya nanti ketika mengeras sudah dalam bentuk lembaran-lembaran, tanpa harus memotong satu persatu teman-teman. Karena berat loh. Nah, selanjutnya dipres dengan menggunakan mesin teman-teman. Dari yang tadinya tebal 4 cm menjadi tebal 4 mm. Kalau sudah mendapatkan lembaran karet tebal 4 mm, dijemur terlebih dahulu hingga kering. Kalau sudah kering, proses selanjutnya adalah pengasapan selama 5 hari lamanya dengan suhu antara 35 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Karena diasap, lembaran lateks ini berubah warna menjadi coklat. Untuk selanjutnya dipak dan dipres seperti ini teman-teman. Tapi, sebelum dipak dan dipres menjadi kotakan lateks, disortir terlebih dahulu. Dipotong bagian-bagian yang rusak. Nah, untuk potongan dari bagian-bagian lateks yang rusak, juga dikumpulkan dan diolah menjadi karet kualitas rendah. Nah, dari lateks tersebut, nantinya diolah menjadi aneka barang berbahan baku karet. Contohnya, seperti ban sepeda kalian, ban mobil, dan masih banyak lainnya. Bagaimana teman-teman dolanan yang bisi nau? Pastinya kalian sudah mengerti tentang tanaman kopi dan karet yang sering dijelaskan oleh bapak ibu guru kalian dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, saatnya dolanan yang bisi nau undur diri nih. Tentunya, sampai jumpa minggu depan dengan episode menarik. Nah teman-teman, gimana tadi ya, seru kan dari mulai kita memetik kopi, terus pengolahan kopi, terus habis itu menyadap karet, terus pengolahan karet. Seru banget ya teman-teman ya. Nah saatnya kita pamit undur diri teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya ya, bye.